Assalamualaikum. Saya berada dekat Kampung Baru. Kita nak tengok pembikinan daripada awal bubur lambuk Kampung Baru Pak Zainal. Dan sekarang bersama dengan saya, kita ada anak beliau, Mas Tura. Assalamualaikum. Okey, Mas Tura. Sebelum kita mula ni, Mas Tura cerita sikitlah background untuk bubur lambuk Kampung Baru Pak Zainal. Kita dah beroperasi selama dah lebih 20 tahun. Dan saya adalah generasi kedua. Sebelum ni arwah ayah yang handle untuk bubur lambuk ni. So sekarang ni saya lah take over. Hari ni kita punya target adalah kita nak tengok Mas Tura. Okay. Macam mana pembikinan bubur lambuk Pak Zainal ni. Okay. Yang boleh bertahan selama 20 tahun lebih. Daripada awal lah kita tengok boleh. Okey, boleh, boleh. Cantik, jom. Yang first kali kita dekat stesen mana ni? Berapa banyak minyak masak? Minyak masak kita dalam 1 kilo je cukup, Putra. Kita masukkan minyak sapi dan minyak ghee. Okey. Minyak sapi dalam satu tin lah. Tiga jenis minyak kita pakai. Okey. Minyak masak, minyak sapi dengan minyak sayuran. Nanti kita akan masukkan bawang. Lepas bawang dah garing dan naik bau, baru kita masukkan rempah. Okey. Kita tumislah. Nampak guys. Bawang merah, bawang putih. Yes, kita masakkan dia, kita gorengkan dia sampai naik bau dengan gas garing lah. Kalau tumis-tumis ni saya boleh lagi. Dia ada pada bulan Ramadan sahaja ataupun hari-hari biasa pun ada juga permintaan? Kebanyakan banyak mencari time bulan puasa lah. Sebab di keistimewaan ni memang time bulan puasa je banyak orang mencari. Faham. Ni rempah-rempah dia. Kita masuk. 5 beradik? Oh, selalu dengar 3 bang. Ni 5, dah tambah lagi 2 eh. Okey, Putra. Yes, saya nak bagi tahu. Yang special bubur kita ni, ni. Benda ni, Abang Wan. Oh, jadi kita boleh bagi tahu? Yes, boleh. Yang ini kita punya rahsia dia. Rahsia dia, orang kata orang lain pun dah tahu dah sebenarnya. Tapi rahsia kita, kita more to daging. Lebih pada daging. Sebabnya, kita nak manis bubur tu dengan kita nak semua customer dapat rasa. Ada setiap sesudu yang mereka makan, akan dapat daging. Maknanya Mas Tura lebihkan setiap pengisian daging tu. Ya, betul. Jadi maknanya kalau kita dapatkan bubur lambuk Pak Zainal ni, daging dia tu puaslah makan, betul tak? Ya, betul. Okey, yang ini adalah dalam ni udang kering bersama halia. Okey. Okey, kita masukkan dalam ni ada lada hitam, serbuk perasa dengan garam. Okey. Ni kalau nak tahu kena jumpa Mas Tura lah. Ya, boleh. Siapa yang nakkan resepi boleh je. Oh, Mas Tura maksudnya Mas Tura sedia berkongsi lah kalau sesiapa nak. Sebabnya ini adalah salah satu pesanan arwah ayah Haji Zainal. Jangan kedekut ilmu. Kalau orang bertanya mengenai bubur lambuk, bagi tahu je. Bagi tahu je. Bila kita dah masukkan beras, kita kena kacau je sebabnya kita tak nak beras tu mendak nanti. Bila mendak tu yang boleh buat hangit. Kena ada skill jugalah Mas Tura. Ya, betul. Ini beras 17 kilo punya. 17 kilo? 17 kalau... kilo beras. Dan kita pakai santan lebih kurang 7 kilo. Sesi yang terakhir masuk adalah masuk santan lah. Okay. Santan segar. Okey. Bismillah, bang. Cantik. Moga hari ini dan hari-hari seterusnya laku. InsyaAllah, amin. Masukkan bawang goreng dengan daun sup. Daun sup dengan bawang goreng. So kita kacau sekejap. And then kejap lagi kita dah boleh pack. Dah boleh bungkus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kosong bagi tahu bang. Boleh.
Okeylah guys, bolehlah ni. Boleh masuk kerja ni? Boleh kah? Boleh. Esok. Esok. Esok saya tawon air tau. Dan alhamdulillah semua dah settle daripada kosong periuk tu sampailah kita dah bungkus bubur lambuk tu eh. Terima kasih banyak-banyak bagi kita peluang untuk tengok macam mana buat bubur lambuk dan Masura mungkin ada nak cakap sikit dekat penonton-penonton semua. Okey, terima kasih kepada tim Sina yang datang shoot untuk bubur lambuk Pak Zainal. Saya harap semua berpuas hati dan di sini saya nak alu-alukan semua untuk datang ke gerai bubur lambuk Pak Zainal bersebelah Masjid Ahmad Kampung Baru untuk inilah untuk beli dan rasalah keenakan bubur lambuk pada kami. Yes, kena datang guys. Bubur lambuk Kampung Baru Pak Zainal legend.